Perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, pemerintah Kabupaten Cilacap tak keluarkan izin keramaian. Hal tersebut disampaikan Kapolres Cilacap, AKB Dery Agung Wijaya, usai memimpin apel gelar pasukan operasi lilin 2020 di lapangan Sarma Polres Cilacap. Selain tak keluarkan izin keramaian, sebanyak 1.096 personel gabungan disiagakan di sejumlah pos pengamanan dan pelayanan seperti di tempat keramaian, swalayan, terminal, pelabuhan, bandara, dan tempat wisata. Sejumlah personil gabungan yang diterjunkan yakni 623 personil dari Polri dan 473 personil gabungan dari TNI, Pemkab, dan Mitra Kamtibmas. Menurut Kapolres Cilacap, petugas gabungan akan tersebar di 6 pos pengamanan dan pelayanan, serta 7 pos tempat wisata maupun tempat ibadah. Sesuai hasil rapat Bupati dan Forkopimda, pelaksanaan perayaan Natal 2020 dan tahun 2021 tetap mengedepankan protokol kesehatan, dan pada perayaan Nataru tersebut, Pemkab Cilacap tidak memberikan izin adanya keramaian. Polres Cilacap bersama dengan seluruh stakeholder ataupun Forkopimda Kabupaten Cilacap melaksanakan apel gelar pasukan operasi lilin 2020 dan tahun baru 2021. Untuk personil yang dilibatkan, dari personel Polri itu sendiri berjumlah 623 orang, sedangkan dari instansi terkait ataupun stakeholder berjumlah 473. Dengan jumlah seluruhnya adalah 1.037 personil secara keseluruhan yang akan tergelar di 6 pos pengamanan dan pos pelayanan dan 7 di pos wisata ataupun pos tempat ibadah. Tetap pada masa COVID ataupun masa pandemi COVID-19, berdasarkan hasil rapat terakhir dengan Bapak Bupati dan seluruh Forkopimda, kita tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dikatakan bahwa untuk pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, tetap Kabupaten Cilacap tidak memberikan izin adanya keramaian. Pada kesempatan ini juga kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Cilacap, terapkan PIS, yaitu Protect Imun dan Support di Kabupaten Cilacap, agar Cilacap bebas dari COVID dan pemutusan mata rantai dapat terlaksana. Pelaksanaan operasi lilin tahun 2020, Kapolres menekankan kepada anggotanya agar mendeteksi secara dini, tingkatkan kepekaan, waspadaan, dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan, serta menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Dari Cilacap, Lulasmi, Satelit TV, mewartakan.